Liverpool tinggal selangkah lagi untuk menembus final Piala Liga setelah mengalahkan Fulham di leg pertama semifinal yang digelar di Anfield. Liverpool mengukir comeback 2-1 saat jumpa Fulham di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris dini hari tadi. Di pertandingan yang digelar di Anfield semalam, tuan rumah kebobolan terlebih dahulu di menit ke-19 lewat aksi Willian. Selepas gol dari Willian tercipta, para pemain Liverpool semakin gencar melancarkan serangan ke jantung pertahanan Fulham hingga laga memasuki menit ke-30. Namun hingga paruh pertama bubaran serangan yang dilancarkan Liverpool gagal membuahkan hasil dan laga pun ditutup keunggulan 1 gol dari tim tamu. Saat menemui kebuntuan, Klopp mulai menurunkan Cody Gakpo dan Darwin Nunes di paruh kedua. Dan keduanya berkontribusi apik sebagaimana gol penyeimbang yang dibidik oleh Liverpool akhirnya datang pada menit ke-67 lewat sepakan luar kotak penalti Curtis Jones. Hanya 3 menit berselang, Liverpool sukses berbalik unggul 2-1 lewat sepakan Gakpo di dalam kotak penalti. Kembali Nunes menjadi kreator gol tim melalui operannya di dalam kotak penalti yang disambar langsung oleh Gakpo via kaki kirinya lewat sudut sempit. Kemenangan ini membuat satu kaki The Reds berada di final, namun Fulham masih punya peluang sebagaimana mereka akan menjadi tuan rumah leg kedua pada akhir bulan ini. Liverpool pantas berterima kasih kepada Darwin Nunes lantaran penyerang asal Uruguay tersebut menjadi inspirator kemenangan comeback atas Fulham berkat 2 assist-nya. 2 operan dari Nunes mampu membuahkan gol-gol yang lahir dari kaki Curtis Jones dan Cody Gakpo. Liverpool akan kembali berlaga pada Minggu 21 Januari mendatang dengan bertandang ke markas Bournemouth dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Sedangkan Fulham menghadapi Chelsea di Derby London Barat pada akhir pekan ini.